بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan kita di atas Islam, di atas sunnah. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kedua nikmat yang besar ini sebagaimana yang didoakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Allahumma ahyini bil Islam was sunnah. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku dengan Islam dan sunnah. Maka dikatakan kepada Imam Ahmad, kenapa disebutkan sunnah, bukankah sunnah itu sebahagian daripada Islam? Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala, betapa ramai orang yang mengikut Islam tapi tidak mengenal sunnah, tidak mengikuti jalannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk daripada sunnah Nabi SAW, iaitu kita menjauhi dosa-dosa besar. Kita menjauhi perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Termasuk daripada akidah Ahli Sunnah, iaitu kita mencintai apa yang Allah SWT cintai dan melaksanakan segala apa yang Allah Taala cintai, dan kita meninggalkan dan membenci apa yang Allah Taala benci, dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala dan meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, ya Rasulullah, law ahlaltul halala wa ahramtum harama, law sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama, adkhulul jannah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa pendapatmu, ara'aita law sallaitul maktubat, law sallaitu salawatul khams, kalau aku salat lima waktu salat yang fardu itu, wa sumtu ramadan, dan aku puasa bulan ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan perkara yang halal, wa harramtul harama, dan aku mengharamkan perkara yang haram, adakah aku masuk syurga? Maka kata Nabi SAW, na'am. Dan maksud ahlaltul halala, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitu fa'altuhu mu'taqidan hillahu, iaitu aku melakukannya dan keadaan aku beriktiqad akan halalnya perkara tersebut. Wa harramtul harama, iaitu ijtanabtuhu mu'taqidan hurmatahu, dan aku menjauhinya, aku mengharamkan yang haram, aku menjauhinya kerana aku beriktiqad akan haramnya perkara tersebut. Jadi setiap orang mukmin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang cintakan Allah dan Rasulnya, pasti akan mencintai apa yang Allah Ta'ala cinta dan benci apa yang Allah Ta'ala benci. Awthaqul ural iman, iaitu tali iman yang paling yang kukuh sekali, iaitu al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, ini cinta kerana Allah dan benci kerana Allah Subhanahu wa Taala. Apatah lagi orang mukmin mengetahui bahawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala itu amat besar.
sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat ila yaumul ghadban, hari kemarahan Allah, fa inna rabbaka ghadibal yauma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba mithlahu ba'dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata semua para nabi apabila umatnya, bila umat manusia datang untuk meminta syafaat daripada mereka, mereka mengatakan nafsi, setiap dari kamu, setiap orang daripada kita hanya mempertahankan diri masing-masing. Nafsi, aku tak mampu untuk menolongmu. Kemudian para nabi tersebut apa? Fa inna rabbaka ghadibal yauma. Sungguhnya Allah Ta'ala telah murka pada hari ini dengan ghadban, dengan kemarahan. La yaghdab qablahu mithlahu. Yang tak pernah, lam yaghdab mithlahu qablahu mithlah. Iaitu Allah Ta'ala tak pernah murka seperti ini sebelum ini. Walan yaghdaba mithlahu ba'dah. Dan Allah Ta'ala tak akan murka seperti ini lepas ini lagi. Maksudnya hari akhirat itu ahli kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapakah yang mampu menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka setiap orang Islam yang beriman, dia sangat takut kemurkaan Allah. Kerana apabila tiada, apabila wujudnya kemurkaan Allah, maka Allah Ta'ala tak redha padanya. Dan apabila Allah Ta'ala tak redha padanya, maka Allah Ta'ala mengharamkan atau menghalangnya daripada masuki syurganya dan memasukkannya ke dalam nerakanya, azabnya yang tiada sanggup kita untuk menanggungnya. Sebab itulah setiap orang mukmin dia berusaha untuk mengetahui perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah al-kabair, dosa-dosa besar. Dan wajib setiap orang mukmin mengetahui perkara ini. Ya, apatah lagi kita berada di zaman yang di mana kemungkaran itu tersebar luas. Kemungkaran sangat banyak. Dan kemungkaran itu berjenis-jenis. Kalau dahulu, kalau kita nak, kalau orang tu dia nak mendapat seorang wanita, nak contohnya nak memikat seorang wanita, dia kena pergi jumpa wanita tersebut. Dia kena pergi ke tempat-tempat yang tertentu. Kan? Dia kena pergi ke kelab malam contohnya, ataupun di tempat pertemuan-pertemuan. Dia kena jumpa, dia kena berusaha datang. Nama sekarang cukup dengan beberapa gerakan jari sahaja. Dengan type sahaja. Dengan letak gambar sahaja. Dengan dia buka Instagram sahaja. Dengan sudah mampu untuk, sudah boleh untuk apa dia? Untuk mengajak manusia kepada kemaksiatan dan juga kemungkaran. Lepas tu kata para masyayikh kita, bila dihuraikan risalah ini, dia kata sangat banyak kemungkaran yang berlaku. Dan kita ni memang kita kena belajar benda-benda yang buruk. Jangan hanya memberikan perhatian kepada benda-benda baik sahaja. Ada sebagian orang, dia kata cukuplah dengan kita belajar benda-benda baik, benda-benda baik. Dia kata benda-benda baik ni seumpama macam ada satu tong yang kotor. Lalu kita masukkan air yang bersih. Lama-lama tong itu bersihlah lama-lama. Air itu dah keluar sikit-sikit. Itu adalah kias yang tidak benar. Kerana tak semua, apa kita kata, ada sebahagian dosa-dosa itu sebagai manusia tidak mengetahui bahawa ada dosa. Kan? Dia tak tahu bahawa benda itu kotor. Dia tak bersih kan? Kan katakanlah rumah dia ada satu tempat tu kotor. Rumah dia berlumut contohnya. Dan dia tidak menganggap bahawa lumut itu satu kekotoran. Lalu dia biarkan. Hingus contohnya. Dia tak anggap hingus itu satu kekotoran. Meludah contohnya. Dia tak anggap meludah itu satu kekotoran. Lalu dia biarkan. Lepas tu kita tengok. Bila kita tengok bersih. Bila kita tengok perkataan bersih. Kita pergi setiap negara pasti berbeza-beza kadar kebersihannya. Dan maksud kebersihannya. Ada sebagian tempat dia kencing, dia tak basuh kemaluannya. Dia anggap itu bersih. Ada sebahagian tempat pula orang Islam pula dia kena basuh, dia kena cuci dengan air contohnya, istinja dengan cara yang benar yang disyariatkan. Kan sebahagian tempat anjing jilat-jilat dekat muka dia dianggap tak ada apa-apa bersih. Jadi bagi kita tidak bersih. Jadi cukuplah tunjukkan bahawa pada kita tidak cukuplah itu sebagai dalil bahawa bersih ataupun
dosa jahat itu tidak boleh hanya dipelajari dengan semata-mata kita logik kita saja. Dia perlukan ada petunjuk wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita ini berbeza-beza dari segi apa dia? Dari segi lagi segi apa dia? Keluarga kita yang membesarkan kita, suasana adat yang kemungkinan adat, suasana faktor keluarga tersebut. Ya, ada keluarga yang alim, ada keluarga yang jahil, ada keluarga yang multazim bil Islam, ada keluarga yang kurang multazim bil Islam. Jadi disebabkan itulah kita perlu panduan daripada wahyu untuk mengetahui apakah perkara yang buruk itu tadi. Sebab itulah kata para ulama, kata kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Kata bahasa Arab, bagaimana dia nak menjauh menyelamatkan melindungi diri dia dari sesuatu yang dia tak tahu apa benda yang patut dia lindungi diri dia. Kan? Itu juga dengan ucapan ulama-ulama dahulu juga, iaitu ta'allamtu syarra laysa li syarr. Aku belajar benda-benda yang buruk ini bukan untuk supaya aku buat benda buruk. Walakin litawaqqihi, tapi untuk melindungi aku daripada perkara tersebut. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fihi. Siapa yang tak tahu benda yang buruk, tak tahu beza benda yang buruk dengan yang baik, waqa'a fihi, dia akan terjatuh dalam perkara yang buruk itu. Maka oleh sebab itulah tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita akan huraikan satu risalah, satu manzumah yang sangat baik yang patut dipelajari oleh setiap orang Islam yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang cintakan agamanya, yang nakkan menyelamatkan dirinya daripada kebinasaan, iaitu manzumatul kabair. Seperti mana yang tercatat di skrin sekarang, iaitu manzumatul kabair. Manzumah dosa-dosa besar. Manzumah seperti semua sedia maklum, iaitu kumpulan-kumpulan bait seperti bentuk syair yang dibuat oleh penulis supaya dia mudah dihafal dan mudah diingati dan dia ringan untuk didengar, ringan untuk didengar macam dalam bentuk syair lah. Ya, cuma di kat Malaysia ni budaya baca manzumah ni belum lagi tersebar meluas kan. Iaitu kita biasanya kita ajar point tu tak. Dosa besar yang pertama tuan-tuan ialah pertama sekian. Dia list tu dia panggil nazar dalam bentuk list. Kalau bentuk manzumah ni dia bentuk dalam bentuk yang macam syair lah. Supaya apa? Supaya lebih seronok. Dan anak-anak kita kalau dah hafal manzumah ni, manzumah ni senang-senang diingati, dihafal. Yang waktu di madrasah kami, madrasah Batul Rahmah tu anak-anak dididik untuk menghafal manzumah. Manzumah tauhid, manzumah akhlak, manzumah asmaul husna, manzumah aqidah, manzumah usul fiqh, manzumah sirah, kan? Jadi kebanyakannya dihafal dalam bentuk manzumah. Kenapa? Sebab manzumah ni dalam bentuk matan mutun yang kata para ulama, man hafizal mutun hadal funun. Siapa yang menguasai matan maka dia menguasai ilmu tersebut. Okey, kitab kita ni sebenarnya tajuk dia 60 minit bersama dosa-dosa besar. Saya rasa lebih 60 minit ni lah. 60 minit tajuk tuan-tuan nak bagi catchy tajuk tu. Okey, jadi saya rasa lebih 60 minit sebagai masyayikh yang huraikan risalah ni paling kurang pun dalam 3 majlis ataupun 4 majlis. Dalam satu setiap majlis tu dalam masa sejam lebih kurang. Jadi kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala bagi kita taufik dan petunjuk untuk mudahkan syarah risalah yang mubarak ini. Siapa penulis risalah ni? Iaitu Allamah Musa bin Ahmad bin Musa Al-Hajjawi rahimahullahu taala. Abu Najah, kunyahnya Abu Najah, Abu Najah. Dia ulama besar mazhab Hambali ya. Lahir tahun 895 Hijrah, meninggal tahun 968 Hijrah. Kira mutakhir lah, ulama yang kemudian jugalah. Lahir tahun apa? 895 Hijrah, meninggal tahun 968 Hijrah. Jadi lebih kurang 500 tahun yang lepas. Masya Allah. Lamanya mereka, Nabi ni lah barakah dan barakatul ilm sampai sekarang membaca kitab dia. Jadi beliau adalah orang Hajjawi itu merujuk kepada satu perkampungan di Nablus. Nablus ni kat mana? Dekat Palestin lah. Di Nablus di Palestin, Al-Muqaddasi As-Salihi. Iaitu beliau ni ulama besar mazhab Hanbali seperti yang saya sebut tadi. Di karang kitab Ar-Radul Murbi', di karang juga kitab Al-Iqna'.
Sebab dia menulis risalah ni ataupun membuat manzumah ni adalah sebenarnya dia ada karang sebuah kitab. Nama kitab tu Asy-Syahadah. Syahadah ni maksudnya kesaksian. Di dalam bab, dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan tentang saksi-saksi yang adil. Lalu dalam bila disebut saksi yang adil, maka disebut jugalah apakah dosa-dosa yang menyebabkan saksi itu tak jadi adil. Jadi disebutlah sebahagian daripada dosa-dosa besar. Jadi bila disebut sebahagian dosa besar, dia rasa macam tak, dia sikitlah sebahagian daripada dosa besar. Dia sempurnakan lagi, dia huraikan lebih detail lagi dalam kitab Al-Iqna'. Al-Iqna' li talibin al-intifa', nama kitab tersebut. Iaitu kitab Al-Iqna' untuk penuntut yang mencari manfaat. Itu kitab fiqah juga tu sebenarnya, kitab Al-Iqna'. Jadi Al-Iqna' ni ada dua, satu Iqna' apa dia? Satu Al-Marwazi, Al-Marwazi, na'am. Satu lagi Iqna' iaitu Al-Hajjawi ni. Satu lagi Iqna' Syafi'i. Ada tiga lah. Al-Iqna' Syafi'i pun ada juga mazhab Syafi'i punya. Jadi dan dia huraikan dengan detail dalam kitab Al-Iqna' tu berkenaan dengan dosa-dosa besar ni. Jadi kemudian dia jadikan dia dalam bentuk manzumah dalam risalah yang kita inilah, dalam risalah kita ni, iaitu nama dia Manzumatul Kabair. Maksudnya dalam bentuk yang mudah difahami, Manzumatul Kabair. Manzumatul Kabair, na'am. Barakallahu fik. Al-kabair, dosa besar, tuan-tuan, rahimakumullah. Dan dosa besar ni ada juga dosa besar lepas tu. Maksudnya dalam dosa besar tu ada dosa besar lagi. Iaitu akbarul kabair. Patutlah Nabi kata ala nabiyukum bi akbaril kabair. Nak tak aku cerita kepada engkau dosa besar yang paling besar. Jadi menunjukkan bahawa nanti kita akan tengok dalam risalah ni ada pembahagian dosa-dosa kepada beberapa bahagian. Baik. Mari kita mulakan. Bihamdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala telah memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita sudah maklum bahawa Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan bila ada jar dan majrur, biasanya dia akan terkait dengan fi'il lah. Bila dia ada jar dengan majrur, biasanya dia terkait dengan perbuatan. Jadi dengan nama Allah, maksudnya apa? Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dia bermuta'alik biqadar al-bimakdur al-bimukadar al-muta'akhir. Dengan benda yang disengajakan, dihazafkan. Sengaja dihazafkan. Maksudnya, macam kita kata, kalau saya kata kat tuan-tuan, saya kata dengan kereta yang putih, dengan kereta putih yang cantik. Bila saya stop kat situ ayat tadi, maka orang akan kata, yalah ustaz, dengan kereta putih dan cantik tu apa? Iaitu dengan kereta putih dan cantik saya datang ke Ihsan Ta'lim contohnya. Saya datang ke Ihsan Ta'lim tu dia tak disebut. Jadi mesti disebut supaya apa? Supaya diketahui apa yang dia buat. Cuma dalam Bismillahirrahmanirrahim ni sengaja tak disebut supaya apa? Kita yang isi kan. Kita yang sebut apa yang kita nak buat. Jadi Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah saya membaca. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang saya menulis. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang saya makan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang saya minum. Jadi sengaja dihazafkan supaya makdur dia tu, qadar dia tu, ditakdirkan dia, takdir dia tu di kita isi sendiri. Takdir tu maksudnya apa yang kita nak sempurnakan ayat tu kita isi sendiri. Jadi sengaja dia buat begitu. Allah SWT dia hazafkan takdir tadi. Jadi bismillah dengan nama Allah. Allah SWT iaitu Ismillahil Azam. Nama Allah Ta'ala yang paling agung. Dan Allah daripada kataan Alaha Ya'lahu, iaitu ataupun Aliha Ya'lahu, iaitu yang disembah, yang diibadahi. Dan nama Allah ni nama yang paling agung. Semua nama-nama lain terletak di bawah nama Allah. Dan setiap kali Allah Ta'ala nak memperkenalkan nama-namanya yang lain, Allah Ta'ala sebut nama Allah Ta'ala dulu. Kan huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam wallahu allazi huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Apa setiap kali Allah Ta'ala perkenalkan nama yang lain, dia start dengan nama Allah Ar-Rahman. Nak ringkasnya iaitu maksudnya ialah dzu rahmatin wasi'ah, iaitu yang mempunyai rahmat yang sangat luas, itu Ar-Rahman. Ar-Rahim pula yang menyampaikan,
iaitu yang menyampaikan sifat rahmahnya kepada makhluknya, yang menyampaikan sifat rahmatnya kepada musilu rahmatahu ila man yasha'u min khalqihi, iaitu musilu rahmatahu, dia menyampaikan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi apa beza rahman dengan rahim? Jadi rahim sebenarnya sama je, dia kata akar dia rahimah, rahimah. Jadi satu dalam wazan fa'alan, satu lagi wazan dalam wazan fa'il. Jadi ar-rahman maksudnya yang mempunyai rahmat yang sangat luas. Semua dia merahmati. Tapi ar-rahim menyampaikan rahmatnya, dia menyampaikan. Jadi beza dia. Rahman mempunyai sifat rahmat, rahim dia menyampaikan rahmat itu kepada hamba-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syekh mulakan bismillahirrahmanirrahim sahaja tanpa yang lain, iaitu dia kerana mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat-surat Nabi. Kan Nabi SAW bila hantar surat semuanya mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia mulakan bihamdika dzil ikrami ma dumtu abtali kathiran kama tarda bighairi tahadduli bihamdika, dengan segala puji bagimu ya Allah. Puji ni maksudnya apa? Hamdi maksudnya apa? Hamdi maksudnya zikru sifatil mahmud al-mahmudah wa ta'zimiha ma'a mahabbatihi wa ijlalihi. Apa maksud dia hamd? Hamd iaitu kita menyebut sifat-sifat terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala serta mengagungkannya. Sebut mengagungkan bersama dengan cinta dan ijlal. Ijlal maksudnya apa? Penghormatan. Jadi kat situ hamdi iaitu sebut mengagungkan bersama cinta wa ijlal, pengagungan, penghormatan yang tinggi, merendahkan diri padanya. Itu nama dia hamd. Adapun madh, puji, dia semata-mata puji, dia tanpa ada pengagungan bersama cinta dan juga penghormatan yang tertinggi. Tak, bukan macam tu. Itu bezanya hamd dengan madh. Jadi bihamdika, dengan pujian padamu dzil ikram, yang mempunyai segala sifat-sifat kemuliaan, yang bersifat pemurah kepada hamba-Nya, madum tu abtadi, aku sentiasa memulakan. Abtadi, aku memulakan. Maksudnya, apa dia, setiap kali aku nak mula, aku mulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ni termasuk dalam hadis Nabi SAW, walaupun hadis tu Nabi kata kullu khutbatin atau kullu amrin ribal, setiap perkara yang baik tidak dimulakan dengan hamdalah, bahawa kalau jadi abtar, maka dia tak ada ganjaran. Nabi kata dalam riwayat lain pula, dia kata kullu khutbatin, pada setiap khutbah yang tidak ada muji Allah Ta'ala, tak ada hamdalah, dan tidak ada selawat kepada Nabi SAW, fahuwa kal yalil jadma, dia seumpama tangan yang terputus. Maksudnya tak ada kebaikan padanya. Naam. Jadi patutlah kebaikan kepada para ulama, dia mulakan dengan hamdalah. Kathiran kama tarda bi ghairi tahadduli, iaitu aku memuji dengan banyak sekali. Sebagaimana engkau redha ya Allah, bi ghairi tahadduli, tanpa ada had. Jadi aku puji Allah Taala tanpa ada had. Jadi apa puji dengan, beza puji dengan syukur? Syukur dia, sebab dia lebih sempit daripada hamd. Sebab syukur ni bila dapat nikmat kita syukur. Adapun hamd iaitu dia lebih luas. Kita puji Allah bila dapat satu nikmat dan juga apabila melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, kan? Kita puji Allah bila lihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur bila dapat something. Tapi dari segi cara pelaksanaan, cara kita menzahirkan puji serta menzahirkan kesyukuran, syukur lebih luas. Sebab apa? Sebab syukur boleh syukur dengan hati, dia kena syukur dengan lisan, dan dia kena syukur dengan anggota badan. Adapun hamd, adapun puji, dia hanya dengan lisan sahaja. Hanya boleh dimanifestasikan, disahirkan dengan lisan. Seperti alhamdulillah. Adapun syukur, syukur dengan hati. Iaitu kita mengiktiraf itu daripada Allah Ta'ala. Yang dua dengan lisan, yang kita ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga dengan anggota badan, iaitu kita menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala tu dalam perkara yang tidak dimurkai olehnya, perkara yang dicintainya. Sebab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, i'malu ala Dawud syukra,
beramallah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Dah selesai yang pertama. Wa salli ala khairil anami wa alihi wa ashabihi min kulli hadin wa muhtadi. Wa salli ala khairil anami wa alihi. Dan selawat ke atas sebaik-baik makhluk. Khairil anam, sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Jadi, adakah Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk? Yes. Apa dalilnya? Dalilnya ialah, bukankah dalam hadis kata, Nabi Sayyidu waladil Adam. Sayyidu waladil Adam. Aku adalah penghulu sekalian anak Adam. Tak kata penghulu sekalian makhluk. Maka jawapannya adalah, bukankah Allah Ta'ala jadikan manusia itu sebaik-baik ciptaan? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau dan sebaik-baik ciptaan adalah manusia. Dan sebaik-baik manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ialah sebaik-baik makhluk. Bahkan lebih afdal daripada Arash. Bahkan lebih afdal daripada Jibril AS. Menurut pendapat yang rajih. Kerana ketika naik tu kan Nabi SAW naik sampai ke langit sampai ke atas. Kan? Wa ashabihi wa alihi dia boleh difahami dengan maksud seluruh yang rajih yang sahih alihi iaitu semua yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama khilaf tentang perkataan ali ni kepada banyak pendapatlah ali Muhammad. Ada kata dia hanyalah keluarga Abdul Muttalib, keluarga Abdul Muttalib. Okey. Ada sebagainya ahlul bait Nabi termasuklah isteri-isteri Nabi yang rajih yang sahih. Termasuk isteri-isteri Nabi. Wa ashabihi dan juga wa ashabihi sahabat-sahabatnya. Jadi wa ashabi min kulli hadin wa muhtadi. Min kulli hadin wa muhtadi di kalangan orang yang beri petunjuk dan juga yang wa muhtadi yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan min kulli hadin wa muhtadi. Hadin yang beri petunjuk seperti khulafa ar-rasyidin wa muhtadi yang memberi petunjuk kebaikan kepada orang lain. Okey. Wa kun 'aliman anna adh-dhunuba jami'aha bi kubra wa sughra qussimat fil mujawwadi. Wa kun 'aliman dan ketahuilah, jadilah orang yang tahu anna adh-dhunub bahawa dosa-dosa itu jami'aha semuanya bi kubra wa sughra qussimat fil mujawwadi. Terbahagi kepada dosa besar dan dosa kecil. Jadi kita kena tahu dulu dosa-dosa ni ada dosa besar ada dosa kecil. Dosa ni ada dosa besar dan ada dosa kecil. Yang ni kusimat terbahagi fil mujawwadi. Mujawwad itu dalam Al-Quran dan sunnah lah. Mujawwad Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi ulama' bahagikan dosa tu kepada dua. Satu dosa besar, satu dosa kecil. Ini pembahagian ini sabit dengan dalil. Sabit dengan dalil. Ya, seperti hadis Nabi tadi. Kan Allah Ta'ala kata dalam Quran in tajtanibu kabair ma tunhauna, kalau kamu menjauhi kabair. Allah Ta'ala sebut kabair kan. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbar al kabair, nak tak beritahu kamu dosa-dosa besar kan. Al kabira tu dari wala pula dosa-dosa tu 9. Ijtanibu sab'al mubiqat, dan yang dosa-dosa besar yang 7. Jadi ada tak sughra? Ada. Nabi kata iyyakum wa muhqirati dhunub. Jadilah kamu akan dosa-dosa yang lek yang kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajulin. Sungguhnya dia boleh terkumpul dekat pada seorang lelaki fa yuhliknahu, maka dibinasakannya. Nah, jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada sebesar, ada sebesar kecil. Nah. Sebagai ulama, dia bahagikan dosa ni pula kepada beberapa pembahagian yang makruf. Okey, yang pertama sekali pembahagian dari segi jenis dosa, iaitu dia kata apa? Pertama tarkun faridah, iaitu dosa meninggalkan perintah kefarduan. Yang kedua fi'lul muharram, dosa dengan melakukan perkara-perkara yang haram. Dosa meninggalkan kewajipan, itu dosanya iblis. Apabila dia meninggalkan sujud kepada Nabi Adam. Dosa melakukan perkara haram, iaitu dosa maksiatnya ayah kita yang kita cintai,
Itu Nabi Adam AS. Itu dengan memakan buah yang dilarang. Jadi salah satu bentuk pembahagian dosa. Ada bahagian yang lain pula, dosa itu dibahagi pada dua juga. Iaitu hakullah, dosa pada hak Allah. Yang kedua, hakul adami, dosa kepada hak-hak manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Hakullah wa hakul adami. Ada sebagian ulama pula dibahagikan dosa ni dari segi sifat dosa tu kepada empat. Ha, ini cantik. Ini disebut oleh Imam Al-Isfirayi ni, Al-Allamah Al-Isfirayi ni dalam kitab Syarah Al-Dhakhair fi Syarh Manzumatil Kabair. Dan kitab tersebut dia kata dosa ni tuan-tuan rahimakumullah, dia ada empat level dosa. Oh, cantik ni. Empat jenis, dan empat jenis ni dia levels dia. Cantik. Pertama dia panggil Al-Bahimiyah. Atau kita ikut susunan daripada atas lah. Kita ikut susunan daripada atas. Yang pertama Ar-Rububiyah. Dosa fi Rububiyah. Dosa Rububiyah. Okay, dosa Rububiyah. Sekejap sebentar saya ambil alat tulis sekejap. Okay, cantik pembahagian ni, dalam Allah. Ada dosa tu. Cepat tulisnya. Satu dia panggil dosa rubu biyah. Ni saya tengok sini ya. Tonton tengok kat skrin tu. Yang dua, syaitaniyah. Syaitaniyah. Lebih kurang dalam tulisan buruk ni. Okey. Yang ketiga Bahimiyah. Ataupun kita susun balik lah. Okey. Yang ketiga Sabu'iyah. Kita mula dengan Sabu'iyah. Okey. Asy-Syaitaniyah, Ar-Rububiyyah, As-Sabu'iyah. As-Sabu'iyah. Yang keempat Al-Bahimiyah. Oh, masya-Allah. Al-Bahimiyah ni sebelum di atas kan? Ar-Rububiyah ni maksudnya ialah dosa yang kamu samakan dosa orang yang meniru sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman. Dosa kerana dia tiru sifat Allah Ta'ala, sifat Rabb Allah Ta'ala. Sifat ketuhanan Allah yang makhluk tak boleh tiru patutnya sifat tersebut. Seperti apa? Seperti sombong, al-kibriya, sombong, takabur. Takabur tu kan pakaian Allah Ta'ala. Al-kibriya'u izari, al-azamatu izari, wal-kibriya'u ridai. Ya. Contoh lagi apa? Ar-rif'ah, ketinggian. Tilkad darul akhir naj'aluha lilladhin la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Dia nak ketinggian, nak nampak hebat daripada orang lain. Al-izzah, kemuliaan, al-izz, nak kemenangan, nak kuasai semua orang. Al-ghina, kecukupan. Ada rasa diri dia cukup, tak berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu dosa besar tu. Okay. Al-istila,
Naam. Nak menguasai orang lain. Jadi ada sebahagian dosa ni, dosa tu kerana dia nak tiru sifat Allah Ta'ala. Bukan sebab hanya Allah Ta'ala saja layak untuk bersifat dengan sifat tersebut. Itu ar-rububiyah. Yang kedua, as-syaitaniyah. Sifat syaitan, sifat syaitan. Seperti hasad, bagi, melampaui batas, hilah, buat hilah, khidak, penipuan, wal-ghish, wal-nifaq, nifaq, da'wati ilal ma'asi, mengajak kepada kesesatan, al-bida', bida'ah, wal-dalal, kesesatan. Ini semua dosa-dosa syaitaniyah. Kemudian ada dosa sabu'iyah, iaitu sifat-sifat melampau. Sabu'iyah ni macam sifat-sifat binatang buas. Sabu' ni, iaitu sifat-sifat yang tak terkawal. Seperti ghadab, marah, al-hiq, dengki, al-qadl, bunuh, al-dar, pukul. Maksudnya apa? Semua sifat yang tak terkawal. Dia pukul orang. Kan? Iza'al khalq, menyakiti makhluk lain. Kan? Maksudnya apa saja melampaui batas, kita panggil sabu'iyah. Dia ada perkataan as-sab', binatang buas. Binatang yang apa? Kan Nabi kata apa? Kullu dhina bin minas sib'a. Diharamkan binatang-binatang yang bertaring di Nabi minasiba yang bertaring. Binatang bertaring kan dia apa? Dia serang. Kan? Dia serang. Lepas tu dia menyuruh, betul tak? Lepas tu dia apa? Al-qadl, bunuh. Itu al-dhar, dipukul. Itu izat, dia sakiti. Ha. Maksudnya sifat-sifat kebuasan. As-sabu'iyat boleh kita kata sifat-sifat buas. Kalau kita nampak budak tu suka tenang-tenang orang, suka mengamuk, suka pukul. Ha. Jadi ini sifat sabu'iyah lah. Dosa-dosa berkaitan dengan sifat tersebut. Yang keempat, sifat al-bahimiyah. Sifat kebidatangan. Ha. Apa sifat al-bahimiyah ni? Seperti apa dia? Iaitu syahwat. Syahwat lah, syahwat seksual. Ha. Nak memenuhi syahwat. Ini bidatang. Dia nak seksual. Bila dia nak melakukan hubungan badan, dia ambil yang mana-mana betina, pup dia buat, kan? Betul tak? Kucing tepi jalan, atas rumah, tepi ni, tepi pokok, semua dia buat. Itu al-bahimiyah lah tu. Kan? Al-batn, makan. Yang penting kenyang. Tak kisahlah buat apa benda pun. Curi ke apa ke, ha. Curi termasuk juga. Zina pun termasuk dalam bab al-bahimiyah ni. Kan? Lagi apa lagi? Al-farah, iaitu nak happy je, nak senang je. Itu termasuk al-bahimiyah. Kan? Memecah belah, kan? Al-furqah. Sebab al-bahimiyah juga. Akul mal aitam, makan harta anak yatim. Termasuk bahimiyah juga. Sebab apa? Yang penting dia makan. Yang penting dia kenyang. Yang penting dia dapat. Jam'ul mal haram, mengumpulkan harta yang haram. Ini termasuk dalam dosa al-bahimiyah. Kenapa ulama sebut ni? Sebab nanti kalau kita tengok semua dosa-dosa yang kita sebutkan ni, dia mesti kembali kepada empat ni. Kembali kepada empat ni. Dan kenapa ulama bagikan empat ni? Supaya kita tahu ini punca dia. Bila kita tahu ni punca dia, kita tahu nak ubat dia macam mana. Nak ubat dia macam mana. Apa ubat penyakit? Pencuri. Tadi sifat apa? Sifat bahimiyah. Jadi sifat bahimiyah ni, apa, macam mana cara kita nak baiki sifat bahimiyah kita? Ha. Kan suka menipu. Ha, syaitaniyah. Khidak syaitaniyah. Apa ubat dia? Ar-rubiyah, apa ubat dia? Jadi barakallahu fi. Jadi ulama, masya-Allah, ulama ni, saya suruh ulama-ulama Islam ni, kalau dia diterjemahkan semua, dijadikan satu ilmu psikologi yang moden, ni sangat menarik, ya? Macam ni ar-rubiyah, syaitaniyah, sabuiyah, bahimiyah. Dan susunan dia macam mana tahu? Manusia ni biasanya dia start dengan bahimiyah dulu. Sebab dia ialah apa yang innate. Orang putih kata apa yang nafsu dia nak. Nak makan. Nak seksual. Nak terkenal. Nak ada kedudukan. Jadi al-bahimiyah tu. Lepas dia bahimiyah, dia nak benda tu, kan. Dia nak zina. Boleh-boleh zina cara suka sama suka. Tapi dia tak dapat cara suka lera. Cara suka lera, dia buat apa? Dia akan bawa kepada as-sabu'iyah tadi. As-sabu'iyah apa tu? Dia akan rugul orang. Jadi akan bawa kepada as-sab'iyah. Betul tak?
as-sab'iyah, maka dia akan menzalimi orang. Jadi bahimiyah, dia nak dapat benda syahwat, nak makan, minum apa semua, akhirnya dia apa? Dia melakukan kezaliman pada orang lain. Dia pukul orang sebab nak duit. Bahim, sifat bahimiyah dia nak duit. Sebab bahimiyah nak duit, lalu bawa kepada as-sab'iyah, dia bunuh orang. Kita manusia ada sifat bahimiyah nak duit juga. Jadi kita pun kerjalah cari duit yang haram. Tak menzalimi orang lain lagi. Maka dia hanya al-bahimiyah. Sekali dia zalimi orang pula. Peras ugut. Dan menekan orang lain. Menzalimi orang lain. Jadi as-sab'iyah. Bila as-sab'iyah, dia nak menzalimi orang lain, dia akan bawa kepada syaitaniyah pula lepas tu. Sebab apa? Sebab syaitaniyah ni hasad. Dengki. Penipuan. Al-khida'. Buat trik. Ya, dia dah bunuh orang. Dia kena buat trik untuk lepaskan diri. Bawa kepada Al. Dan last kali, yang paling teruk sekali, dah banyak buat maksiat apa semua, dia akan akhirnya, dia akan mempertikaikan Allah Ta'ala. Dia akan bawa kepada kekufuran Ar-Rububiyah pula. Dia akan jadi sombong. Dia akan jadi sekian dan sekian. Dan akhirnya, yang inilah dia bahayanya. Ini pembahagian dosa daripada empat sini disebut oleh Al-Alamah Al-Isfirah ini dalam kitab Al-Bakha'ir. Okey. Kemudian, Al-Syeikh pun sambung lagi. Dia kata, فَمَا فِي حَدِّ فِي الدُّنَا أَوْ تَوَعُدِ أَوْ تَوَعُدٌ بِأُخْرَى فَسِمْ كُبْرَى عَلَى نَسِّ أَحْمَدِ فَمَا فِيهِ حَدٌّ Maka apa-apa saja dosa yang padanya ada had, ada hukum hudud. Ada hukum hudud. Hukum hudud ni apa? Iaitu al-uqubah al-muqaddarah, kata para ulama. Hukum hudud maksudnya apa? Al-uqubah al-muqaddarah. Iaitu hukuman yang telah ditetapkan di dalam Quran dengan sunnah. Jadi, ustaz nak tahu dosa besar tu apa-apa kaedahnya? Pertama, apa saja dosa yang ada hukum hudud padanya, maka fid dunia maksudnya fid dunia, di negeri yang terdekat, maksudnya dekat dunia lah. Maka itu salah satu maksud. Apa dia maksud dosa besar fid dunia, fid dunia. Au satu, apa yang ada hukum hudud. Jadi pertama sekali nak tahu dosa besar macam mana, ada hukum hudud. Contohnya apa? Mencuri, potong tangan, asari kuasa faktor adim. Okey, orang yang menuduh orang berzina, ada dipukul, disebat 40 kali. Orang minum arak, disebat. Orang yang berzina, pencuri, dipotong tangan. Berzina, ghair muhsan, maka dirotan satu sekali. Fazilu kullu wahidin minhumma mi'atal jaldah. Disebat 100 kali. Okey, yang dah kahwin dihukum bunuh. Okey. Kan, mesti orang yang apa dia? Qutta'ut tariq. Qutba'ut turuq, iaitu orang yang menimbulkan kekacauan, pemberontakan, yang menyebabkan pemberontakan, kekacauan di jalan raya, rompakan contohnya. Itu bin qutba'ut turuq. Qutba'ut turuq ni juga dihukum yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilaf, iaitu orang yang menimbulkan kekacauan ini dihukum bunuh atau disalib ataupun dipotong tangannya secara bersilang dan kaki dia bersilang, ayun fa min al-ard, ataupun di hukum buang daerah. Naam. Jadi apa saja hukum hudud, maka dia adalah apa dia, dosa besar. Au tawa'udun bi ukhra, ataupun dia ada ancaman dosa balasan di akhirat. La'natullah azabun alim. Ya, Nabi kata bagi mereka azab yang pedih, bagi mereka azab ini, azab mereka yang keras di akhirat kelak. Maka apa saja ancaman, ada ancaman di akhirat kelak, bi ukhra fasim kubra, maka namakan dia dosa besar. Ala nasi ahmadi, ini penukut menurut nas dari Ahmad kat sini ialah Imam Ahmad. Ahmad kat sini ialah Imam Ahmad. Ahmadi. Ahmad di sini maksudnya di sini ialah Imam Ahmad. Berarti kita akan jumpa Ahmad sekali lagi, itu Nabi Muhammad SAW. Wazada hafidul majli, hafid maksudnya cucu. Dan menambahlah cucu al-majli, iaitu cucu al-majli, iaitu al-majli.
Majduddin Ibn Taymiyah rahimahullah. Itu Hafidul Majd, iaitu Ibn Taymiyah si cucu. Ibn Taymiyah ni ada dua. Satu Majduddin Ibn Taymiyah. Majduddin Ibn Taymiyah yang sekarang kita apa dia? Yang Nailul Autar. Yang sekarang kita Muntaqal Akhbar. Yang antara ulama yang paling alim sekali dalam mazhab. Antara ulama mazhab Hanbali yang alim. Yang paling pakar dalam perbezaan mazhab. Di sekarang kita satu kitab hadis yang sangat sangat agung. Nama kitab Muntaqa. Muntaqal Akhbar. Yang telah disyarahkan oleh Imam Syaukani rahimahullah dan kitab Nailul Autar. Kitab hadis yang sangat bagus. Masya Allah. Nailul Autar ni kalau boleh kita baca lah. Sekarang Syekh Abdullah Sa'ad dihuraikan setiap malam. Naam. Hafidul Majdi. Wazada Hafidul Majdi awja wa'iduhu. Jadi cucu Al-Majdi iaitu Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim. Iaitu Syekhul Islam Abu Ibn Taymiyah Al-Harrani. Jadi kat sini maksudnya Ibnu Taymiyah. Ibnu Taymiyah. Al-Harrani. Yeah. Okay. Jadi tambah lagi. Maksud dosa besar ialah auja wa'iduhu. Ataupun datang wa'id. Wa'id ni apa? Ancaman. Binafyil iman. Iaitu dia menafikan iman. Jadi apa saya dosa yang disebut tiada tidak beriman? La imana liman la amanah jalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. La yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan dia sedang beriman. Maksudnya kalau dia berzina dia tak beriman. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang mencuri jika dia mencuri, maka dia dalam keadaan yang beriman. Maksudnya menafikan iman. Dia menafikan iman maka itu dosa besar. Wala anin mubaadi, atau ada laknat dijauhkan dari rahmat Allah. Laknat ni maksudnya al-fardu ar-rahmatillah. Laknat ni maksudnya apa? Dijauhkan, dicampakkan jauh dari rahmat Allah Taala. Jadi antara ciri-ciri dosa besar juga iaitu bila Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut padanya ada laknat. Sebut pada perkara tersebut ada laknat. La'anallahu al-washimah wal-mustawshimah wal-wasilah wal-mustawsilah. Kan? Wal-mutafallijat al-mughayyirat li khalqillah. Negatif la'anallah, la'ana Allah ke atas al-washimah orang pakai tetu. Wal-mustawshimah, washimah orang yang buat tetu. Wal-mustawshimah orang yang minta dibuat tetu padanya. Wal-wasilah orang yang menyambung rambut. Dia pakai rambut palsu. Atau dia sambung rambut dengan rambut lain. Wal-mustawsilah atau orang yang meminta orang lain sambungkan rambut dia. Kan? Wal-mutafallijat dan perempuan yang mengasah giginya. Kenapa perempuan? Sebab biasanya perempuan buat. Tapi termasuk juga lelaki. Al-mutafallijat dia ratakan gigi dia. Dia asah. Al-mughayyirat dia mengubahkan. Ya khalqillah dia ubah. Dia buat pembedahan buah dada. Dia buat pembedahan bibir. Dia buat pembedahan hidung. Dia buat pembedahan mata. Dia buat pembedahan dagu. Dia buat pembedahan pipi. Ini al-mughayyirat li khalqillah. La'na Allah ke atas mereka. La'na Allahu as-sariq. La'na Allah ke atas pencuri. La'na Allahu banyak lagi hadis Nabi SAW menyebut la'na Allah. Jadi antara ciri dosa besar dia sebut la'anat Allah Ta'ala melaknat dia. Jadi saat ini siapa yang tambah syarat ni? Iaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahumullah rahimahumullah. Allah Ta'ala merahmati mereka semua. Dah faham dah tuan-tuan? Macam nak kenal dosa besar, ada hukum hudud, ada ancaman di akhirat, ancaman dosa besar, ancaman neraka. Yang ketiga ada sebut penafian iman. Yang keempat ada sebut laknat. Okey, ada empat ada sebut laknat. Okey, kemudian barulah Syekh masukkan disebut satu persatu. Semua sekali dalam manzumah yang pendek ini 32 bait saja disebut lebih kurang 70 lah lebih kurang. Jadi moga Allah Taala bagi kita kesempatan lah. Kalau tak sempat habis hari ini, saya mohonlah kepada kepada penganjur untuk kita buat siri-siri seterusnya. InsyaAllah. Yang pertama, kasyirkin wa qatlin nafsi illa bihaqqiha wa akli riba wassihri ma'qadfin nuhadi. Naam.
Jadi dia kata kasyirkin. Ha, yang pertama sekali dosa besar iaitu asyirku. Asyirku ni apa tuan-tuan? Menjadikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sekutu pada perkara yang hanya khusus miliknya. Ha. Menjadikan bagi Allah Ta'ala ada sekutu pada perkara yang khusus miliknya. Apa dia? Iaitu milik Allah Ta'ala ar-rububiyah wal-uluhiyah wa isma' sifat. Iaitu menjadikan Allah Ta'ala ada sekutulah. Sekutu dalam apa? Dalam perbuatannya. Iaitu pentadbiran alam, penciptaan alam, menurunkan rezeki, apa saja kerja Allah, kita kata Allah Ta'ala ada sekutu dalamnya. Apa kerja Allah Ta'ala? Turunkan hujan. Jadi kita kata ada makhluk lain yang turunkan hujan. Jadi kita jadikan sekutu bagi Allah. Ha, dia kata Allah Ta'ala yang menetapkan qada dan qadar. Dia kata feng shui yang menetapkan rezeki. Maka dia telah menjadikan bagi Allah Ta'ala sekutu dalam dari tersebut. Maka tangkal. Jadi kalau ada Allah Ta'ala sebagai pelindung dirinya pada perkara-perkara yang ghaib. Maka kita kata dia telah jadikan bagi Allah Ta'ala sekutu. Itu syirik dalam perbuatan Allah. Syirik dalam perbuatan kita pula, iaitu segala perbuatan ibadah yang kita lakukan, kita hanya tujukan pada Allah. Kalau kita tujukan pada selain Allah, maka kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti berdoa pada selain Allah Taala. Berdoa kan? Doa pada selain Allah Taala syirik hukumnya. Nabi kata Allah Taala dalam Quran, "Wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbihi innahu la yuflihu kafirun." Siapa yang berdoa, siapa yang menyeru bersama dengan Allah Ta'ala selain daripadanya, la burhana lahu bih, sedangkan dia tidak ada bukti daripada Quran dan Sunnah. Fa innama hisabuhu inda rabbih, inda rabbih, sesungguhnya hisab nanti di sisi Allah Ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun, sungguh tak berjaya lah orang-orang kafir. Syirik iaitu, dan terutama sekali syirik dalam ibadah seperti berdoa bersama Allah, menyembah selain Allah Ta'ala. Dan ini kita boleh rujuk kuliah-kuliah akidah Ustaz Asyik Sobri, antara kuliah-kuliah yang bagus untuk kita mengenal perbuatan-perbuatan syirik ini. Syirik ini Allah Ta'ala takkan ampunkan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sunnya Allah Ta'ala takkan ampunkan orang yang mati dalam keadaan syirik. Maksud tak diampunkan itu, diampunkan dalam keadaan syirik. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Nak tahu, aku beritahu kamu dosa yang paling besar. Asyirku billah. Sama syirik kepada Allah. Wa'ukukul walidain. Dan dahaka kepada mak ayah. Yang ketiga wa qawlu zur wa hasa wa syahadat zur ala wa qawlu zur wa la syahadat zur, apa tadi, saksi palsu dan sumpah palsu, kesaksian palsu dan ucapan yang palsu. Jadi Nabi sebut apa dia, asyirku billah. Dan lain pula Nabi kata sahabat tanya, ya Rasulullah, ayu zambin a'wam, apakah dosa yang paling besar? Nabi SAW kata Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu niddan, sekutu. Ya Ta'ala unabikum bi'akbal kabair. Nak tak aku beritahu kamu kepada dosa yang besar? Dia kata, nanti tu antaj'ala lillahi niddan. Kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu ada sekutu. Wa huwa khalaqak. Okey, dan orang syirik ini diharamkan ke atas dan innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Allah haramkan ke atas di syurga. Dia cukup balasan dia, semua ada. Balasan dunia akhirat semua ada syirik. Okey. Itu dosa yang paling besar sekali. Jadi kita kena tanam dalam kepala kita. Amalan yang paling besar tauhid, dosa yang paling besar syirik. Jadi kita faham dosa yang paling besar syirik, kita ukurlah orang tu berdasarkan ukuran ini. Kita pelik orang Islam zaman sekarang ni. Satu orang ni syirik, punyalah besar kepala syirik dia. Satu orang ni Muslim, tak syirik Allah Ta'ala. Cuma, bukan cumalah. Dia memanglah ada kesalahan. Dia ambil rasuah 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ya, kita tak suka dia kerana dia ambil rasuah. Kita benci dia kerana dia ambil rasuah. Kita marah pada dia ambil rasuah. Tapi kebencian kita kepada si musyrik ini lagi besar daripada kebencian kita kepada Muslim yang ambil rasuah. Tanamlah kepala kita benda-benda ni. Saya pelik orang Islam sekarang ni. Si kafir yang musyrik dengan Allah Ta'ala, yang menduakan Allah Ta'ala, yang memusuhi Allah Ta'ala akidahnya, yang tidak menerima perintah Allah Ta'ala yang paling utama dalam Quran, tiba-tiba dia lebih kamu cintai sebab daripada hamba Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia tak ambil rasuah. Tak maaf saya sebut perkara ni. Ini al-wala' al-bara' sudah hilang dalam masyarakat Islam. Perhatikan masalah tuan-tuan. Barakallahu fikum. Jadi pertama syirik.
Kalau saya cerita ni syirik pun dah setengah jam. Kita nak had kan dengan waktu yang terhad kita ni. Yang kedua, waqatlun nafs, membunuh jiwa. Waqatlun nafs iaitu membunuh jiwa. Kan? Jadi Allah Taala kata, Allah Taala kata, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam. Balasannya ialah neraka jahannam. Nabi kata, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah." Zawalud dunya, hilangnya dunia ini, ahwanu 'ala Allah, lebih ringan di sisi Allah, min qatli rajul muslim, daripada matinya seorang muslim. Allahu akbar. Besarnya dosa bunuh orang. Allahu akbar. Dan dosa bunuh orang ni, ini dosa Allah Taala kata, wa man qatala nafsan. Allah Taala kata, dalam Quran surah Maidah tu apa? Wa man qatala apa tak insyaallah tiba-tiba hilang pula. Min ajlika katabna alaihim an sungguh sebab kata Allah Taala tulis ke atas mereka. Katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nas jami'a. Siapa yang bunuh satu jiwa, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, siapa bunuh satu manusia, seumpama dia telah bunuh semua manusia. Allahu Akbar. وَمَنْ أَحْيَاهَا, siapa yang menghidupkan satu jiwa. Maksudnya apa? Dia membantu untuk dia terus hidup. Seperti doktor, apa yang doktor lakukan, Masya Allah. Seperti apa yang ustaz-ustaz lakukan, iaitu menghalang orang daripada keluar untuk memberontak, akan menyebabkan banyaknya jiwa mati. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, sebab dia telah menghidupkan seluruh manusia. Allahu Akbar. Tak adalah agama semurni ini ya, Allah. Yang jaga, inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Sekiranya darah kamu, darah kamu, harta kamu, maruah kamu terpelihara seperti peliharanya hari ini, iaitu hari Arafah, dia pada bulan ini, pada bulan Muharram, pada bulan Zulhijjah, pada bulan yang haram, bulan haji, di bumi yang mulia ini, di bumi tanah haram. Bahkan dengan nama Allah, bukan sekadar itu. Kalau kita menghasut orang, mengeluarkan ucapan yang menyebabkan orang nak bunuh orang lain, berlakunya pembunuhan, ini juga seumpama dia tolong pembunuhan tadi. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dhaif, disebut man aana ala qatli mu'minin bi syatri kalimah. Siapa yang tolong membantu menolong pembunuhan seorang mukmin bi syatri kalimah, dengan sedikit saja kalimat. Pergi ah. Jom. Bantai. Kan dia bergaduh. Bantai. Dia bantu. Walaupun dengan syatri kalimah, dengan perkataan yang sangat sedikit. Laqiyallah, dia akan jumpa Allah Taala, maktuban baina ainaih, tulis dekat dia, aisun min rahmatillah. Allahu akbar. Tulis dekat antara dua matanya ni, aisun min rahmatillah, itu orang yang tak ada harapan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Itu kalau sangat sikit, bagaimana orang keluarkan fatwa. Bunuh sahaja siapa yang demonstrasi ni, tembak sahaja. Ya, kita setuju demonstrasi tuan-tuan. Ya, demonstrasi tu di sisi ahli sunnah tertolak kalau dia tak angkat. Tapi kalau dia tak angkat senjata, janganlah sampai nak tembak dia. Halanglah dia dengan apa-apa, pukul ke, tembak dengan air ke apa ke. Tapi untuk halalkan darahnya, setiap pendemonstrasi itu kafir, halal darahnya, kan bahaya tu fatwa macam tu. Tapi juga dengan fatwa yang menghalalkan darah orang yang tak berdosa, kan Khawarij punya fatwa, siapa yang jadi polis kafir, sebab dia jadi, dia sokong bantuan
dia menyokong orang tawud. La haula wala quwwata illa billah. Ini fatwa-fatwa yang menyeleweng kepada Allah. Ingat, Islam dibina di atas asas untuk menjaga jiwa. Hifzun nafs. Apa saja buat, jaga jiwa. Hatta kalau terpaksa ucapkan ucapan kufur sekalipun, jaga jiwa. Jangan terbunuh. Atau hatta orang musyrik, tentera musyrik, lari kat orang Islam, nak minta lindung. Kita kena lindung dia. Wa in ahadun minal musyriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yisma'a kalamu. Kalau datanglah seorang musyrik, datang tentera musuh, istajaraka, nak minta lindung kepada kamu, minta lindung kepada kamu daripada ya, kekejaman dia, istajirhu, lindungi dia, hatta yisma'a kalamu Allah. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata hadis dhaif juga, law anna ahla samawatihi wa ahla ardihi ishtaraku fi damin mu'minin. Kalaulah segala penduduk langit dan bumi dia bekerjasama untuk menyebabkan seorang sahaja orang Islam mati, seorang sahaja Islam mati, la udkhilahumul jannah la udkhilahumun nar, aku akan masukkan semua sekali, penduduk langit dan bumi semua dalam neraka. Sebab apa? Sebab matinya seorang mukmin. Allahu akbar. Jadi kita kena jaga macam nyawa orang mukmin, kita jaga. Jaga macam mana? Antaranya jangan menyebabkan dia terbunuh, jangan bagi ubat-ubat yang kita tak tahu tentu hala-hala balai mana, tak tahu mana dia punya usul asalnya, bagi makan ubat ni bagus, mati. Jangan pergi doktor, kita buat berubat dengan makan herba-herba ni je, mati dia. Sedangkan boleh dia dirawat sebenarnya. Allahu musta'an. Qatlun nafs illa bihaqqiha, mereka dengan hak Islam. Hak Islam maksudnya apa? Iaitu ada sekelompok manusia yang darahnya boleh ditumpahkan kerana telah melanggar beberapa perkara dalam Islam. Yang ni Nabi SAW dalam hadis sahih, Nabi kata la yahidum damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang mukmin itu melainkan dengan sebab tiga perkara. Al-thayyibu zani, iaitu pertama sekali orang yang kahwin dan berzina. Wan nafsu bin nafsi, orang yang bunuh orang lain, maka dia dihukum bunuh. Yang ketiga at-tariku li dinihi, iaitu meninggalkan agamanya. Al-mufariqu lil jamaah, dia meninggalkan jamaah kaum muslimin. Illa bihaqqiha. Yang ni yang kedua. Ini yang kedua. Dah selesai. Kemudian wa aklur riba, makan riba. Makan riba ni dosa besar tuan-tuan dan puan-puan. Makan riba ni apa? Iaitu masuk riba. Riba ni iaitu kita makan perkara yang telah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita mengambil keuntungan ataupun nilai tambah daripada hutang-hutang yang kita berikan kepada orang lain. Dan riba ni ada dua jenis lah. Satu riba al-fadl. Riba al-fadl tu hutang. Kita hutang 1,000 bayar. Kita bagi hutang 1,000, dia kena bayar 1,200. Jadi riba nasiah. Yang kedua riba al-fadl. Riba al-fadl maksudnya apa? Kita tukar emas dengan emas yang lebih rendah nilainya dengan emas yang lebih tinggi nilainya. Tak boleh. Dia kena sama nilai. Jadi riba al-fadl. Riba al-fadl. Naam. Riba nasiah tu disebabkan beri tangguh, maka dia kena bayar lebih. Maka ini riba tuan-tuan, maka riba ni antara dosa yang sangat besar. Kalau kita ayat Quran, Allah Ta'ala kata alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Kan? Sesungguhnya orang yang makan riba, dia tidak akan bangkit di akhirat kelak melainkan sebagaimana orang yang kena rasuk dengan syaitan. Rasuk dengan jin. Orang gila. Kan? Dan pula Allah Taala kata yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athin. Allah Taala telah hapuskan riba dan Allah Taala akan menguntungkan orang yang memberi sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa ayyuhal mu'minuna ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah riba. In kuntum mu'minin, kalau kamu orang beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kamu tak tinggalkan riba tadi, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka
istihakalah perang dengan Allah dan Rasulnya. Ini bukan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afa mudha'afa wattaqullaha la'alakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba adha'afa mudha'afa. Berganda-ganda. Kata al-alama al-isfarayi ini kata, boleh ke lagi orang yang beriman kepada Allah dan dengar semua ancaman ni masih lagi nak makan riba? Nak ada ke lagi orang nak ke depan untuk ambil riba setelah dengar ayat ni, melainkan jabarin kafur, melainkan orang yang sombong dengan Allah Ta'ala, lagi kufur, lagi engkar kepada Allah Ta'ala. Radiyya bihutamati dunya ad-daniyah, diredha dengan kebinasaan dunia yang dengan apa, dengan yang dekat ni, yang sekejap ni. Walam yatafakkar hina takhtarimuhu al-maniyah, dia tak fikir ke masa dia mati nanti macam mana. Nah, inilah dia orang yang melakukan apa dia, tentang Allah, makan riba. Ha, dan riba ni Nabi kata riba ini ada 73 pintu. Ha, cukuplah hadis ni. Cukuplah satu hadis ni, cukuplah. Riba ini ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan sekali ialah seperti dia berzina dengan mak dia sendiri. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, nampak. Itu dia. Allahu akbar. Bunyilah besar riba ni. Riba yang paling ringan seperti berzina dengan ibu sendiri. Wallahul musta'an. Jadi tinggalkanlah riba. Riba ini la'anallahu riba wa akilihi wa mukilihi wa katibaihi. La'ana Allah ke atas orang yang ambil riba wa mukilihi, yang orang wakil riba, wa akilihi, dan orang yang makan riba, wa katibaihi, dan orang yang menjadi apa dia, penulis riba. Allahul musta'an. Was-sihr. Dan seterusnya, tiga dah sudah, dosa besar. Kemudian was-sihr, yang keempat as-sihr. Sihir ni apa dia? Sihir ni ialah, maksud sihir ialah kita mempernukaran manfaat antara manusia dengan jin yang kafir, jin yang diraka, untuk mendatangkan sesuatu faedah. Ha, itu maksud sihir. Kita pergi buat tabadul manfaat. Kita buat pertukaran manfaat. Ha, wahai jin, kau tolong aku. Tolong ganggu orang tersebut. Jin tu pula kata boleh, dengan syarat engkau kena sujud 70 kali dekat sekian-sekian. Dekat gua sekian-sekian. Ha, dia suruh buat lah. Dia suruh sembelih ayam lah, suruh sembelih ayam hitam lah, suruh bagi puluk kuning lah, suruh buat upacara kat sekian kat kubur lah. Ha, jadi ni sihir. Kenapa namakan sihir? Sebab dia punya kejahatannya tersembunyi. Sebagaimana orang makan sahur, dia makan pada waktu yang tersembunyi. Dia juga sihir. Dia punya kejahatannya, kejahatan yang tersembunyi. Nabi kata, ijtanibu sab'al mubiqat. Ha? Nabi kata, jauhilah setiap tujuh dosa yang membinasakan. Asyirku billah. Nabi kata pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, as-sihru. Ha, Nabi kata, as-sihru. Ha. Yang kedua, Nabi kata, sihir. Dan sabit daripada Umar Al-Khattab, daripada Nabi SAW juga, pada surat yang dihantarnya, iaitu haddus sahir darbatun bisayf. Hukum orang yang berbuat sihir, dia dihukum pancung. Darbatun bisayf. Dan sabit daripada Hafsah radhiyallahu, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, zaujati Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujati Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bahawa dia telah menghukum hamba perempuannya kerana dia adalah tukang sihir dan dihukum bunuh. Okey, yang ni sabit dalam riwayat hadis sallallahu, bahawa sihir ni dia hukum dia dihukum bunuh. Cuma Imam Syafi'i rahimahullah dia detailkan, tengok sihir dia macam mana. Kalau sihir ni ada unsur pemujaan kepada syaitan dan sebagainya menyebabkan dia tu syirik, maka dihukum bunuh. Kalau sihirnya bukanlah melibatkan perkara syirik, maka tak dihukum bunuh. Tapi sebenarnya tak ada perbezaan. So apa? Sihir yang dimaksudkan dihukum bunuh ialah sihir yang terlibat pada yang syirik, dan ataupun melibatkan perbuatan matinya, atau terlibat dengan perbuatan pembunuhan kepada orang lain. Ini dihukum hukum bunuh. As-sihir.
ma'aqadhfin nuhali, iaitu dengan juga al-qadh. Nuhali itu perempuan ya, dengan tuduhan yang berat. Qadhfin nuhali iaitu apa dia? Qadhaf. Ini hukum qadhaf pula. Qadhaf. Qadhaf ni apa? Qadhaf ni tuduh orang perempuan baik berzina. Kan Nabi kata tujuh dosa besar. Kan Nabi kata ijtanibu sab'al mubiqat. Jailah tujuh dosa besar. Kan? Asyirku. Asyirk. Wasihir. Wa qatlun nafsa allati haramallahu billa bilhaq. Wa akulun riba. Wa akulun yawm akul mal yatim. Wa tawalli yawm az-zahf. Yang ketujuh. Wa qadful al-muhsanatul mu'minatul ghafilat. Ha. Yang ketujuh iaitu menuduh perempuan baik berzina. Menuduh perempuan baik berzina. Naam. Dah lima. Yang keenam. Wa aklu amwalal yatama. Makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Ini yang keenam. Okay. Makan harta anak yatim. Bibatilan. Bibatil dengan cara yang batil lah. Makan harta anak yatim secara ma'ruf. Tak ada masalah. Waman kana waniyan falyastafif. Waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Falyakul bil ma'ruf. Contohnya kalau orang tu miskin dan jaga anak yatim. Dia sini miskin. Dia tak mampu nak di sini tak boleh nak makan. Jadi dia ambil sedikit daripada harta yang untuk jaga anak yatim untuk di sini makan. Jangan pula dia pergi buat barbecue, makan hotel apa semua. Ambil sedikit-sedikit untuk hilangkan lapar dia. Dan juga yang lain tu bagi pada anak yatim tersebut. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, Innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulman, innama yakuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim ini secara zalim, sungguh dia telah makan api neraka dalam perutnya. Itu dosa besar. Makan harta anak yatim. Jadi, contoh makan anak yatim, seronok sangat buat kenduri dengan harta arwah. Kenduri tahlil. 7 hari berturut tahlil. 3 hari berturut tahlil. Makan 3 hari. Pakai harta siapa? Pakai harta arwah yang mati. Itu makan harta anak yatim. Hati-hati. Wa aklika amwal al-yatama bibatili tawallika yawm az-zahf fi harbin juhadi. Iaitu tawallika yawm az-zahf. Tawallika yawm az-zahf. Iaitu apa? Tawalli yawm az-zahf. Iaitu lari daripada medan perang. Ini sambil dengan hadis yang sebut tadi. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah kamu 7 dosa besar. Salah satunya ialah tawalli yawm az-zahf. Iaitu lari daripada medan perang. Illa mutaharrifan li qital aw mutahayyizan li fi'atin. Katakan illa mutaharrifan li qital, iaitu melainkan dia nak buat susun strategi, dia undur untuk susun strategi, atau mutahayyizan li fi'atin, ataupun dia nak pergi join grup yang lain untuk menguatkan tentera. Itu lain cerita, tak ada masalah. Jadi yang ketujuh tadi apa? Iaitu tawalli yawm az-zahf. Iaitu lari daripada medan perang fi harbin juhadi. Iaitu juhadi ni dihukum sebagai kafir. Sebagian ulama dihukum kafir kalau lari daripada medan perang. Wallahu ta'ala alam. Yang sahihnya dosa besar lah. Yang sahihnya dia dosa besar. Kadzalika zina thumma al-liwatu wa syurbuhum khumuran wa qat'un lit-tariqil mumahhadi. Kadzalika zina, begitu juga dengan zina. Yang ini ke-8. Zina ni dosa besar. Allah Ta'ala la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu dekati zina, sungguh dia adalah fahishah. Fahishah ni kekejian. Fahishah ni maksudnya benda keji yang terkait dengan jantina. Apa saja terkait dengan dosa terkait dengan jantina. Seperti apa dia? Seperti zina, liwat, apa semua hubungan-hubungan kelamin lah. Itu dia panggil fahishah. Wasa'a sabilan, seburuk-buruk perbuatan. Lepas tu kata para ulama, zina ini dia buruk dari segi akal, buruk dari segi syarak, buruk dari segi adat. Apa dalilnya? Allah kata dalam Quran, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kamu kahwini ma nakaha aba'ukum, apa yang telah dinikah oleh bapak-bapak kamu. Jangan kamu kahwin dengan isteri-isteri ayah kamu. Maksudnya perempuan lain daripada mak kita, ayah kita kahwin dengan dia. Kemudian kita tak boleh kahwin dengan dia lagi dah. Illa ma qala salaf. Innahu kana fahishatan, dan dia adalah fahishah, wa maqatan, dan dia adalah
maqtan, kemurkaan. Wasa'a sabila, dia adalah jalan yang sangat buruk, seburuk-buruk jalan, seburuk-buruk perangai. Innahu kana fahishah, fahishah tu keji, itu dari segi akal, akal tengok keji. Mana tak kejinya perempuan tidur dengan mana-mana lelaki, itu orang kafir pun tak suka. Kan? Kau tanya lubuk hati mereka tak suka. Kalau anak perempuan mereka boleh tidur dengan mana-mana lelaki. Ha. Padahal dari segi orang syariat kaum terdahulu pun sangat anti kepada zina ni. Di Amerika Syarikat 300 tahun dulu, 200 tahun dulu, zina ni keji. Sampai kena pakai cawat besi lah, sampai kena apalah. Saya pernah tengok dekat Museum of London tu, dia hukuman kepada perempuan-perempuan yang berzina ni. Sampai ada satu alat tuan-tuan, dia ni dia ada satu narcissistic punya pemikiran. Dia ada rasa keseronokan. Ha, ni satu kekejian pula untuk hukum perempuan yang berzina. Antaranya alat dia buat macam mana tau tuan-tuan. Dia buat satu alat macam ada satu satu kayu macam ni, macam short lukis ni. Tu ada bulat. Okey. Dalam bulatan ni dia ada duri-duri tajam. Macam ni. Dekat sini ada dia pemusing dia. Dia masukkan benda bulat tu dalam kemaluan perempuan tu, bila dia pusing, sop. Dia duri-duri tajam besi tu akan keluar. Lalu dia pusing, dia macam dia grindkan kemaluan perempuan tu. Allahu Akbar. Teruknya diorang ni azab. Tapi nak cerita apa? Nak cerita bahawa zina pada zaman tersebut di England dulu tu punyalah keji. Sampai itu hukuman Islam pun tak sampai macam tu. Nah, Islam juga kalau dah kahwin bunuh lah. Kalau yang tak kahwin lagi sebabnya. Ini sampai masuk gambar besi tu pusing pula sampai terkoyak kemaluan perempuan tu. Siapa punya hukuman ni? Hukuman si orang kafir dulu. Kepada siapa? Kepada perempuan yang berzina. Allahu Akbar. Ini betapa zina ni fahishatan wa maqtan, dan kemurkaan. Ini menunjukkan bahawa dia buruk dari segi syar'i. Kemurkaan Allah. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk dari segi adat ni, dia jalan yang buruk. Terkumpul pada zina ni tiga keburukan. Lepas tu dia berkata, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina lah orang yang berzina melainkan keadaan dia beriman. Takkan. Sebab dia buruknya tu, sebab itulah Allah Ta'ala kata dalam Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Orang yang berzina, laki perempuan dan laki itu, hendaklah kamu disebut mi'ata, disebat dengan 100 kali sebatan mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah rasa kesian kepada kamu menyebabkan kamu nak mengurangkan hukuman kamu kepada mereka. Nah, itu zina. Thummal liwaba. Ha. Kemudian kalau kita baca syarah Isbirah ini, dia sebut apa pasal masalah mata. Kalau dia kata kebanyakan penyebab orang jadi zina ni sebab mata lah. Dan kita zaman sekarang ni, zaman di mana tersebar zina ini seperti tersebarnya apa dia? Ha? Seperti tersebarnya apa maklumat-maklumat yang lain begitu cepatnya. Cerita kartun padanya ada zina, cerita filem-filem padanya ada zina, Instagram penuh dengan zina, Facebook penuh dengan potongan-potongan video yang ada zina, belum lagi dekat Twitter, belum lagi dekat tempat-tempat yang lain. Dikabarkan oleh sahabat kita baru kat Twitter ni, zina ni lagi dahsyat daripada website-website daripada YouTube dan seumpama dengannya. Lagi dahsyat. Sehingga kartun kanak-kanak, kartun Jepun, anime. Sebab ada satu hamba Allah Ta'ala beritahu, ustaz anak saya ni suka tengok anime. Dan anime tu kan ada perempuan yang lukis gambar perempuan yang seksi-seksi, perempuan Jepun. Perempuan ada yang besar dengan muka dia cantik-cantik apa seumpama dengannya. Dia sengaja buat macam tu. Kanak-kanak yang tengok. Rupa-rupanya bila kita baca balik sejarah anime ni, memang sengaja. Rupa-rupanya orang Jepun ni, sebahagian daripada mereka ni, dia ada apa? Dia ada pemikiran seksual. Tapi dia tak nak ambil gambar betul. Gambar betul nanti dia anggap sebagai akan dicela. Dia buat dalam bentuk lukisan-lukisan kartun. Siapa pernah sekali dalam komik Doraemon, komik Doraemon tentang itu, ada satu scene tu
di mana Nobita, kita dulu yang Doraemon juga, Nobita dengan Shizuka tu gambar dia tengah mandi. Subhanallah, dia macam ditanamkan daripada kecil. Daripada kecil, sekecil-kecil ni sampai sebesar ni zina. Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Pada di satu syair kata, kullu hadith, kullul hawadith mabda'a minan nazari. Setiap kejadian itu bermula dengan penglihatan. Wa mu'zamun nari mustamin mustagari syarari. Dan kebanyakan ahli neraka itu daripada dosa-dosa yang mula dengan kecil. Itu penglihatan tadi. Wal mar'u ma dama la'ainun yuqallibuha. Seorang itu selagi mana ada mata yang dia boleh melihat ke kiri dan kanan. Fi a'yunil ghili mawqufun ala khatari. Maka dia sentiasa mata dia nak lihat kepada benda-benda yang dosa. Kam nadratan fa'alat fi qalbi sahibuha. Fi qalbi sahibiha. Betapa banyak penglihatan yang menyebabkan memasukkan ke dalam hatinya. Iaitu fa'alis siham bila qawsin wala watari. Iaitu dia masukkan seperti anak panah. Anak panah yang tidak ada qaws. Wala watar. Tidak ada qaws. Qaws apa? Qaws. Itu dia punya apa tu? Kayu dia tu. Watar tu tali dia. Bila watari. Yasurru nazirata. Ma barra khatirah, ma barra khatirahu. Dia memandang benda yang seronok dengan pandangannya tapi rupanya membinasakan jiwanya. La marhaban bisururin ada bidarari. Tidak ada marhaban, not welcome. Apa saja benda yang menggembirakan tapi benda yang menggembirakan itu darra ada bidarari, dia mengembalikan kebinasaan pada hatinya. Allahu akbar. Thumma liwab, kemudian liwab. Kemudian dosa liwab. Yang ke-9 dosa liwab. Dosa liwab ni dosa hubungan antara lelaki sama lelaki. Innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha. Sebenarnya kamu telah melakukan fa ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Wahai kaum Lut, kamu satu kaum, kamu tak pernah buat benda yang tak pernah dilakukan oleh, kamu buat benda yang tak pernah dilakukan oleh orang sebelum kamu. Itu lelaki suka sama lelaki. Kemudian lelaki. Pada Syekh Razak Al-Badar pernah sekali itu dalam kuliah dia kata, dan sekarang ini kita melihat budaya liwat begitu besar-besaran yang tak pernah kita tengok sebelum ini. Kenapa? Sekarang ini bukan sekadar budaya liwat tersebar, dijadikan satu kebanggaan pula. Dia buat gay parade. Dalam gay parade tu berpeluk-peluk, bercium-cium lelaki sama lelaki. Allahu Akbar. Dan ada pula orang yang sokongnya bersama sekarang. Ada ahli politik tertentu. Konon-kononnya mempertahankan hak orang sekian dan sekian untuk melakukan perkara yang yang konon-kononnya benda yang dia suka. Liwab. Mereka kata al-fa'ilu maf'ulu finnar. Mereka kata al-fa'ilu maf'ulu finnar. Yang melakukan, yang dilakukan kedudukan dalam neraka. Ini kemungkaran yang sangat besar. Nah, dia laku kat negara kita, bahkan dibangga-banggakan pula. Nah, sampai kepada kita, maklumat berkenaan dengan begitu banyak dah. Website-website, video-video yang menunjukkan bahawa apa dia, orang-orang Islam Melayu Malaysia ni, dia buat satu macam grup. Yang mereka ni meliwat sama-sama. Sama dengan lelaki. Hatta pelajar-pelajar sekolah pun ada yang lakukannya. Al-liwab. Wa syurbuhum khumuran. Dan minum arak. Masyubruhum khumuran. Dan liwat ni apa hukum ni? Liwat ni hukum ni berat. Kalau zina sebat 100 kali. Kalau liwat apa dia? Liwat ni lagi berat daripada dia tak sebat. Kahwin ke tak kahwin ke, hukuman dia diletakkan dalam satu bangunan kemudian dicampakkan atas atau diletakkan dalam satu cage daripada atas, ditolak daripada atas dan dia jatuh kemudian mati. Ini hukum liwat. Syurbuhum khumuran. Yang ke-10, minum arak. Waqut minum arak. 29 arak juga dosa yang besar. La'anallahu. Nabi kata la'anallahu. La'anallahu al-ashrah. Allah Ta'ala melaknat 10 orang. Rasulullah SAW melaknat 10 orang. Yang berkaitan dengan arak. Asiraha. Yang memerahnya. Wa mu'tasiraha. Dan minta orang perah. Wa syaribaha. Dan orang meminumnya. Wa hamilaha. Dan orang yang bawa arak. Wal mahmulata ilaih. Dan orang yang minta dibawakan kepadanya arak. Wasaqiha,
dan orang yang menuangkan arak, membawa tuangan arak, wa bai'aha dan penjualnya, wa akla wa akil wa akila thamaniha dan orang yang makan harta dia, iaitu yang makan keuntungan, dia buat untung. Ini hotel jual arak, jual arak untung. Yang kerja kat hotel tu, toki hotel tu orang Islam. Pelik betul kita. Sebagai hotel-hotel di Kuala Lumpur ni dimiliki oleh orang Islam, bahkan dimiliki oleh parti-parti yang orang kebanyakan ni Islam. Dijual arak dalam tu. Sebahagian kedai-kedai, kedai-kedai yang apa, kedai-kedai chain, okey. Chain apa ni? Apa dia, kedai-kedai inilah macam kedai-kedai grocery store ni yang dimiliki orang Islam. Jual arak. Dan ada sebahagian yang kerja kedai-kedai ini orang Islam, anak-anak orang Islam. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Wa akil thamaniha. Wal mushtari laha, dan orang yang membelikan, membelinya. Wal mushtara lah, dan orang minta dibelikan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis hasan. Qat'un lit-tariq al-mumahhadi wa qat'un lit-tariq al-mumahhadi, yang ke-11 cukup sampai 11 dah, masa dah habis kan. Wa qat'un lit-tariq al-mumahhadi, yang ke-11 iaitu dia pemotong jalan. Qat'un tariq maksudnya pemotong jalan, maksudnya apa? Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan mengganggu jalan, seperti rompakan, seperti demonstrasi bersenjata dan seumpama dengannya, maka ini baik kufar uturuk. Yang ini yang Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, apa tu? Innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan. Sunnah Allah merangi Allah dan rasulnya dan berjalan di muka bumi dengan kerosakan. Wa yas'una fil ardi fasadan, an yuqattalu, dihukum bunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilaf. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dan dipotong tangannya dan kakinya min khilaf, secara bersilang. Au yunfau minal ard. Nalika lahum khizyun fid dunya wa fil akhirati adzabun nar. Bagi mereka kehinaan kat dunia. Dia ada empat tingkat. Kalau dia keluar menimbulkan kekacauan, dia membunuh dan merompak, maka mereka dihukum dan disalib. Kalau dia membunuh saja tanpa merompak, maka dihukum bunuh kesemuanya. Kalau dia merompak tanpa hukum bunuh, tanpa membunuh, maka dia dipotong badan tangannya dengan kakinya secara bersilang. Kalau dia tangan kanan, dia potong kanan, potong kaki kiri. Kalau dia kidal, dia potong kaki tangan kiri, kaki kanan, dengan kaki kanan, bersilang. Kalau tak bunuh dan tak merompak, tapi dia menyebabkan ketakutan orang. Dia menyebabkan orang takut. Yang ni yun from the art, yang ni dihukum buang negeri, letaklah jauh-jauh hujung sana, Pulau Labuan sana ke apa-apa. Dan tak ada campur dengan orang. Yang ni hukum bagi orang yang qutta'u turuq. Wallahu ta'ala alim bisawab. Tak sempat saya nak habis, mungkin bolehlah bila-bila lepas ni kita boleh huraikan lagi. Baru 11, ada 70, nanti ada lebih kurang 59 lagi lah, insyaAllah. Untuk kita huraikan lagi, bi'idnillahi ta'ala. 32 baik sahaja, dari 32 baik sahaja. Jadi insyaAllah Allah Ta'ala bagi kita kemudahan untuk menghabiskannya pada waktu akan datang. Okey. Ada soalan ke? Akhir, ni apa ni? Yeah. Kalau tak ada, barakallahu fikum, kita jumpa lagi fi dasul qadim bi'idnillahi ta'ala. Jadi kita akan selesaikan lagi dosa-dosa yang lain, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.